rambutnya ini setelah pemakaian ini ya. Anjay, auto glowing coy. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Long time no see. Udah lama kayaknya aku nggak review skincare ya. Jadi kali ini aku mau review skincare satu paket langsung sih. This is apa sih namanya? NBS Extra Glow. Aku belinya yang satu paket, harganya cuma 166 kalau nggak salah ya. Dan isinya itu ada 5. Belinya di Lazada guys. Bentar lagi ada event Lazada 66. Kalian jangan lupa check out di Lazada ya. Anjay, promosi Lazada. Aku pertama mau review si facial wash-nya dulu. Facial wash-nya itu kayak nggak bikin wajah ketarik kayak biasa aja. Ini aku tadi habis pakai facial wash-nya, kan nggak bikin wajah ketarik dan that's good. Terus aku mau review tonernya. Udah habis, cok. Kita pakai dulu ya. By the way guys, aku itu nggak bikin konten skincare itu karena kemarin, bukan kemarin sih, udah agak lama ada yang nge-head comment. Padahal ada pesawat lewat. Baunya tuh agak strong ya kalau ini, karena ada etanolnya. Jadi baunya bau ya, bau gitu. Kayak ada bau-bau alkohol gitu. Tapi ini mencerahkan guys. Jadi ada yang head comment di video aku, katanya aku itu nggak pantas jadi tukang anjay. Nggak pantas banget buat nge-review skincare, mungkin karena wajah aku yang seperti ini. Tapi emang kenapa dong wajah aku? Gue jelek? Nggak kali, gue nggak jelek-jelek amat. Gue cantik kata sama gue. Nih, dia tuh bisa ngangkat kotoran, cok. Padahal tadi aku udah double cleansing, tapi ini nggak kelihatan, cahayanya terlalu... Udah double cleansing. Tapi masih bisa di kotorannya, bisa keangkat sama ini. Tapi isinya cuma dikit, tonernya itu cuma 60 ml. Ini kayaknya aku pakai aja gak nyampe 1 bulan keburu habis, soalnya cuma 60 ml doang. Kalau facial wash-nya ya bisa lah kepake sebulan setengah. Jangan lupa leher. Biar apa? Biar gak belang woy. Ini tonernya baunya agak strong. Sebenarnya aku kurang suka sama tonernya, soalnya baunya agak strong karena ada etanol. Dan ini serumnya. Serumnya serum yang kayak travel size. Ininya tinggal dipencet-pencet aja. Kalau zaman sekarang tuh skincare kan udah zaman canggih ya, jadi nggak ada botol yang kayak dibuka ini. Sekarang tuh banyak kan mereka pakai pump kayak gini. Teksturnya cair guys, kayak gini. Ya seperti serum pada umumnya aja. Baunya wangi, asli ini baunya tuh kayak bau gel, apa sih? Nutri gel, seriously ini baunya kayak nutri gel karena ini udah mau habis. Wangi cok. Terus facial wash-nya juga wanginya tuh kayak wangi cincau kata aku. Apa karena aku doyan makanan, jadi apa yang aku cium kayaknya just like makanan. Ini di day cream-nya. Day cream and night cream-nya. Ini this is aku pakai day cream-nya dulu. Oh, ada sendoknya. Sekarang tuh skincare tuh nih. Isinya tuh kayak gini, cok. Kelihatan enggak? Enggak anjay. Susah, cok. Woi. Agak pink-pink, just like ini. Ini ungu atau pink? Pink ke ungu-unguan. Jadi, yaudah pakainya gini. Ini mengandung niacinamide. Cengkaman, coy, heyo. Kayak... udah ada SPF-nya belum ya? Aku nggak baca-baca. Gak ada, ini gak ada SPF-nya guys. Jadi kalau kalian pakai ini, jangan lupa siangnya pakai sunscreen ya. Sunscreen itu penting untuk kulit wajah kita, biar mencegah penuaan dini dan biar kayak
agak kebakar gitu kulitnya. Nah ini setelah pemakaian ini ya, anjay, auto glowing coy. Wanginya kalem sih, wanginya kalem. Ini udah Bepom ya, bukan Merkucut kayaknya. Merkucut, maksudnya bukan Mercury maybe, tapi belum di, udah di review belum sih sama Dr. Richard. Sebenarnya aku tuh kalau skincare yang belum di review sama Dr. Richard itu agak ragu. Aku kadang kalau mau pakai kayak pengen nyoba sesuatu itu kayak nunggu di review sama Dr. Richard, kalau enggak nunggu sama Dr. Yes. Ya sih, apa dokter apa? Enggak tahu, aku lupa namanya. Atau enggak sama Dr. Ika, biar apa? Kayak biar kita enggak salah jalan di skincare. Itu mengandungnya niacinamide. Tadi aku udah bilang kan ya, ini tuh mengandung niacinamide moisturizer extra kolagen, jadi melembabkan, mencerahkan, yes, dan kolagen itu fungsinya untuk penuaan bukan sih, yes, mencegah penuaan dini. Tapi aku udah gak dini, aku udah bentar lagi udah mau 30 tahun. Ini hasil pemakaian day creamnya. Aku gak ada foto before afternya, soalnya menurut aku sama aja. Untuk aku sama aja. Dan ini krim siangnya itu langsung kayak nyerap gitu, nggak kayak yang minyak-minyak gitu, enggak ya guys. Ini naik krimnya. Tapi naik krimnya kayak Merkucut nggak sih? Warnanya tuh kayak kekuning-kuningan gitu, cok. Tapi ya mudah-mudahan sih bukan ya. Ini karena siang jadi aku nggak bisa coba ini ya. Nih. Kuning kan? Kuning tapi nggak kuning yang terlalu kuning banget. Kuning yang biasa aja. Packagingnya juga lucu. Udah kayak harga 166 tapi packagingnya udah kayak gini komplit. Udah ada face wash, serum, moisturizer. Cuman yang nggak ada sunscreen aja. Dan ada toner juga. Kalau misalkan kalian mau beli, aku taruh linknya di deskripsi. Deskripsi ya. Kalau kalian tertarik buat beli di link aku, kalau enggak ya ya enggak masalah. Jadi kesimpulannya ini itu mencerahkan, yes, mencerahkan. Mencerahkan, melembabkan sih lumayan dikit. Karena tipe kulit aku itu kombinasi, jadi you know, biasa aja kayaknya. Mencerahkan tapi enggak terlalu yang mencerahkan banget. Mungkin harus habis beberapa dulu baru bisa mencerahkan. Soalnya kan aku cuma baru segini aja, ini belum habis. Oke guys, itu aja review dari aku. Thank you buat kalian yang udah sempatin nonton video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh ya, by the way, buat kemarin yang hate comment sama aku, hate commentnya ditunggu dulu ya. Soalnya gue belum terkenal, cok. Subscriber aja, subscriber gue aja baru berapa doang. Itu pun dari hasil sub. Jadi tunggu dulu sampai gue terkenal, lo baru bisa hate comment sama gue. By the way, lo itu cowok, gak pantas banget head comment sama cewek kayak gitu. Lemes, anjay.